minggu lalu kita sudah membuat workshop, membuat boken sama Lena. Nah, yang sekarang sebenarnya lebih ke diskusi untuk mengenal apa itu boken sendiri, terutama bagaimana sejarah dan persebarannya di Papua. Karena kalau menurut cerita Lena, boken itu di, sebenarnya satu bahasa yang ditemukan baru. Jadi setiap suku, 250 suku di Papua itu mereka punya kata yang berbeda-beda untuk token. Nah, apakah setiap daerah itu punya kekhususan atau punya filosofi sendiri tentang token dan bagaimana sekarang situasi di sana? Nanti Lena akan banyak cerita dari sisi itu, terutama kalau Lena akan banyak cerita dari apa yang terjadi di Wamena ya, karena Lena sendiri berasal dari Wamena. Dan kita akan punya satu pembicara lagi, yaitu Mas Edo. Dia ini adalah aktivis dari LBH Jogja. Kalau Mas Edo mungkin nanti bisa cerita lebih banyak lagi tentang fenomena boken ini di suku-suku yang lain atau di daerah yang lain di Papua. Jadi sambil menunggu Mas Edo, kita bisa mulai dulu dengan Lena. Atau Mas Edo mau memberi pengantar dulu sebelum masuk ke paparan Lena? Sedikit saja. Ya, terima kasih. Jadi saya berkolaborasi dengan Lena. Awalnya ya dari kerjasama saya di waktu kita membuat karya bareng-bareng ya di Taman Budaya Kabupaten itu kemudian Lena. Nah, saya amati dari berbagai teman-teman ini kalau diskusi itu kayaknya dia yang paling ini ya untuk bicara gerakan gitu ya. Nah, ini Lena ini dan kalau penampilannya biasanya hari ini nggak dipakai. Biasanya dia pakai ini topi dari Noken kan gitu ya. Dan dulu kemana-mana juga bawa ini perajut gitu. Jadi penampilannya itu tradisional gitu ya. Perajut Noken, pakai topi. Tapi pembicaraannya itu udah kayaknya Papua bergerak. Jadi ini menarik saya dan kemudian saya bekerja sama dengan Lena. Dan saya punya pengalaman sendiri di Wamena. Wamena sangat menarik. Dan ini ada beberapa noken yang saya bawa dari Wamena, juga dari di arah Anyelma ya, itu yang naik jalannya. Ini ada beberapa noken yang asli. Itu yang kemudian kenapa saya di dalam pameran ini sangat tertarik dengan noken. Dan nanti Lena yang akan menjelaskan lebih jauh dan dari di awal ini kemudian. Saya diskusi dengan Mbak Alia dan Mbak Alia menyetujui untuk dipamerkan di galeri aslinya. Ya, itu pengantar saya. Terima kasih. Ya, Lena bisa mulai cerita. Ya, baik teman-teman. Selamat sore semua. Sore. Selamat sore. Sore. Kami, saya juga sebenarnya berharap kalau teman-teman Papua itu bisa terlibat seperti itu. Mungkin mereka dalam perjalanan atau tidak tahu, nanti kami tunggu saja atau berproses. Kata Mas Mulyono kalau undangannya jam 3 mereka datang dia. Kami yang berbeda-beda dari 250 suku
kami hidup dalam satu noken yang besar seperti itu. Jadi kita tidak membedakan, kau dari pantai, kau dari gunung, kau dari Merauke, kau dari Sorong, tidak, tapi kami tetap satu saudara seperti itu. Jadi saya mengambil tema noken dan aku terus dalam kumpul. Di sini ada beberapa poin. Pertama itu ada pengertian noken, kemudian noken sendiri itu dibagi dalam dua bagian besar. Terus penyebutan noken dari tiap daerahnya berbeda. Jadi saya tadi sudah katakan bahwa di Papua itu ada 250 suku. Nah, nanti kita akan diskusi lebih dalam. Terus bentuk dan ukuran noken itu sendiri itu berbeda. Terus ada fungsi noken. Kemudian yang keenamnya sebenarnya semacam refleksi seperti apa gitu. Oke, kita langsung saja ya. Tidak apa-apa. Oke, jadi noken sebenarnya secara etimologi belum jelas. Namun diperkirakan bahwa diambil dari salah satu suku di Papua dan kemudian dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya bahwa tas tradisional. Jadi ya begitu banyak suku sehingga orang tidak bisa menyimpulkan noken seperti apa begitu. Dan noken itu merupakan penunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kenapa saya tadi katakan bahwa noken itu tidak bisa disamakan dengan tas kresek, mungkin tas yang sudah dimodernisasi seperti ini, itu tidak bisa disamakan. Tapi noken tetap noken. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara noken, noken ini lahir dari apa? Dari kehidupan kita sehari-hari yang kita dekat dengan alam. Nah, itu yang membuat kami itu melekat sekali dengan noken. Jadi kami tidak bisa disamakan dengan tas kresek atau tas yang sudah dimodernisasi seperti itu. Jadi kami noken tetap noken seperti itu. Oke. Noken ini dibagi dalam dua bagian besar. Jadi noken yang berasal dari bahan baku tradisional, kemudian noken juga ada yang dari bahan modern. Kalau bahan tradisional sendiri itu di sini ada beberapa jenis. Satunya artefak ya, di sana teman-teman bisa lihat itu yang masih asli ya, belum ada campuran warna seperti itu yang di sana. Kemudian kalau sudah ditambah mungkin ada pewarna-pewarna, itu ada yang di sini juga, ada beberapa ya di sebelah sini, itu yang asli. Mungkin saya sedikit cerita ya, cerita pengalaman bahwa dulu itu saya belajar noken sebenarnya dari bahan yang asli begitu. Padahal mama saya itu sudah belajarnya dari benang yang nilon. Tapi nenek saya mengajarkan saya buat noken dari bahan yang asli. Prosesnya itu memang sangat 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 sulit ya. Jadi bahannya itu kita harus ambil di hutan karena memang tidak semua bahan yang diambil, dan itu kan bahan tertentu ya. Jadi harus bawa ke rumah, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan terus diambil serabutnya terus digulungkan. Jadi setelah digulungkan baru dibuatlah jadi noken seperti itu. Jadi prosesnya itu tidak semudah yang noken ya begitu, tidak. Prosesnya memang agak sulit. Tapi kalau yang sudah modern itu ya teman-teman bisa lihat ya, itu ada benang nilon, bentuk wool, terus ada polyester. Nah itu kan dibuat dari bahan yang sudah modern seperti itu ya. Terus kayak yang ketiga itu penyebutan noken dari tiap daerah berbeda. Contohnya, Moni. Mereka mengatakan noken dengan bahasa mereka itu ambo, ombo. Terus bahasa Sukume ini tambe, Arya. Jadi berbeda. Dia bahasanya udah berbeda. Jadi dari 250 suku itu menyebut noken saja itu sudah berbeda-beda begitu. Wah, sulit ya. Ya ini hanya buat contoh, tapi sebenarnya ada banyak. Terus kemudian yang keempat itu bentuk dan ukuran noken juga berbeda sesuai kebutuhan. Nah, kalau bentuk noken yang berbolong-bolong itu kita orang mengartikan bahwa mengandung sebuah semacam arti begitu, ada ketransparanan, kejujuran dan keterbukaan seperti itu. Jadi kalau contoh di Wamena itu misalnya mama-mama itu ke kebun ya. Mereka ke kebun, dari kebun itu kan kalau pulang ke rumah biasanya kan isi ubi itu seperti itu ya bentuknya ya. Bentuknya seperti yang di depan. Nah, jadi mama-mama itu pas di jalan itu berbondong-bondong mau pulang ke rumah seperti itu. Nah, mereka tuh biasanya perhatikan, oh ada mama yang di depan, kok ubinya kecil-kecil seperti itu. Jadi
tempat akan berhenti dan memberikan kopi yang misalnya saya bawa itu yang besar, saya akan bagikan begitu. Nah, jadi di sini kenapa harus noken itu ada bulu-bulunya? Nah, ini ada nilai-nilai tadi ya. Nah, di situ. Jadi tanpa kita minta pun orang tahu, oh dia isinya kopinya kecil ya. Secara spontan mereka akan berikan begitu. Terus dari ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada ukuran nokennya ada yang besar, ada yang kecil. Sesuai kebutuhan sih biasanya. Kalau yang kecil-kecil itu ya bisa untuk isi buku, terus untuk kebutuhan sehari-hari, HP, ya macam-macam. Terus kalau untuk noken-noken yang ukuran besar, itu biasanya untuk isi apa hasil kebun. Mama di Wamena sana biasa isi hasil kebun, kemudian isi bayi. Jadi bayi yang baru lahir itu dalam 2 minggu sampai 3 minggu itu biasanya diisi dalam noken. Itu budaya kami seperti itu. Jadi dia wajib diisi dalam noken. Oke, di sini ada beberapa fungsi noken ya. Tadi saya sudah katakan bahwa noken adalah identitas ya, jati diri orang Papua. Selanjutnya hasil karya noken, hasil karya kerajinan tangan yang unik berasal dari Papua. Kenapa saya katakan unik? Karena memang tidak terdapat di daerah lain ya, negara lain pun tidak ada. Itu yang menunjukkan bahwa memang unik, keunikan yang terdapat di Papua itu di situ ya. Tidak sama dengan tas-tas tradisional yang tadi saya sudah jelaskan. Noken juga merupakan warisan nenek moyang. Dan tadi sudah jelaskan, sudah diwariskan dari nenek moyang kami dan kami lestarikan sampai hari ini. Noken juga dijadikan sebagai selendang atau aksesoris. Mungkin Pak Om tadi sudah katakan bahwa Lena kalau di sini biasanya pakai di kepala begitu ya. Tapi saya tidak pakai. Tapi sekarang teman-teman makin kreatif, jadi mereka biasa bikin anting-anting seperti itu. Terus ada juga yang selendang, makin kreatif. Terus noken digunakan pada saat orang meninggal. Jadi kami di Papua, khususnya saya di Wamena, itu ketika ada orang yang meninggal, ada orang yang menghajatan itu biasanya bawa noken seperti itu, terus sumbangkan ke keluarga-keluarga yang sedang berduka dan akan dibagikan ke om-omnya seperti itu, keluarga dari mama om-omnya. Terus noken juga dijadikan sebagai pelindung dan penghangat bayi. Jadi mungkin teman-teman berpikir bahwa kok bisa ya, kok bayinya itu bisa diisi dalam noken itu bagaimana begitu ya. Nah, tapi ini ada ventilasi, ada bulu-bulunya, itu kan ventilasi sebenarnya, jadi membantu kehangatan bayi itu sendiri. Jadi, jangan teman-teman berpikir, kok bisa ya, nanti apa bayi itu tidak mati, apa ya, gimana ya, mungkin teman-teman punya bayangan mungkin sampainya ke sana, tapi ya itu memang sudah terbiasa dari budaya kami, jadi tetap melestarikan sampai hari ini. Noken juga sebagai alat pembayaran mas kawin, jadi ketika seorang laki-laki mau menikah, itu keluarga ini biasa menyumbangkan juga noken dalam bentuk yang banyak begitu, menyumbangkan ke pihak perempuan ya. Terus noken juga memiliki nilai ekonomis ya, teman-teman di sini yang dari Papua mereka bisa kuliah apa segala macam, itu kan keseharian mama kan biasa mereka buat noken. Nah, noken itu kadang mereka jual untuk kebutuhan keluarga, jadi untuk uang sekolah, untuk kebutuhan keluarga sehari-hari gitu. Jadi dari hasil noken. Terus noken juga dijadikan sebagai tas buku, tempat penyimpanan dan lain-lain ya, tadi sudah jelaskan. Kemudian noken merupakan simbol perempuan, mama yang membesarkan, melindungi dan menghidupi keluarga. Jadi noken itu, jadi saya tadi sudah jelaskan bahwa sejak lahir saja kami itu sudah diisi dalam noken begitu. Jadi ketika kita sudah mulai SD kelas umur-umur SD kelas 3, kelas 4 itu mama-mama kami itu sudah buat noken. Noken-noken itu seperti itu. Jadi kami ketika ada acara-acara seperti itu, kami sudah memang sudah memakai noken begitu. Dan sampai hari ini pun kami tetap melestarikan itu. Kenapa sih noken perlu dilestarikan? Ini sebenarnya pesan untuk saya
teman-teman saya dari Papua, tapi sepertinya mereka tidak ada begitu. Jadi kenapa Moken perlu dilestarikan? Karena saya mulai mencintai Moken, makin prihatin, terus mulai berbicara tentang Moken karena kita teman-teman dari Papua makin sudah kuliah, sudah mahasiswa begitu. Untuk apa sih pegang Moken? Kayaknya tuh kok kampungan banget kayak gitu ya. Terus malu-maluin bawa Moken terus buat. Padahal mereka tuh tidak sadar itu budaya yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun, dan hari ini teman-teman tidak menyadari itu, dan bahkan mereka belum pernah mempelajari itu. Makanya saya beberapa kali bikin seminar juga bahwa ini bagian dari kami dan kita harus dilestarikan. Kalau kita generasi hari ini saya tidak dilestarikan, bagaimana dengan anak-anak kami begitu? Nah, ini kan lebih memprihatinkan. Jadi sebenarnya ini pertanyaan untuk teman-teman saya, tapi kayaknya mereka tidak tahu gitu. Ya mungkin itu cerita dari saya. Teman-teman mau bertanya, mau silakan. Gak ada foto-foto yang lain ya, Lena? Foto-foto mungkin ya? Oh, yang saya buat itu. Enggak, maksudnya Moken dari daerah yang berbeda-beda itu ada contohnya enggak? Misalnya mana yang dari ini dari suku Me, suku Paniai, tapi biasanya yang buat ini dari laki-laki. Jadi perempuan malah itu tidak bisa buat semacam ini. Teman-teman bisa tebak enggak ini harganya berapa? Anggrek. Teman-teman bisa tebak ini harganya berapa? 500 ya. Yang lain? 1 juta. Ya bunyinya memang segitu. Ya kalau mau dibilang memang bunyinya segitu. Mungkin orang melihatnya, oh ya itu cuma kayak gitu. Tapi untuk orang Papua itu kayaknya sangat berarti. Kalau orang, tadi teman saya seperti ini bilang, oh iya tasnya itu kamu jual berapa ya? Oh kayaknya yang ini saya tidak jual ya mas. Yang ini saya kayaknya tidak jual. Saya jualnya yang nilon saja, saya bilang kayak gitu. Saya agak sulit menjawab karena ini kan dibuat dari suku lain. Dari suku lain, dan yang buat itu oleh laki-laki. Adik kecil. Ah, itu ya. Jadi dia bisa cerita. Laki-laki bisa. Soalnya yang buatnya dari sukunya dia, jadi saya agak sulit menjawabnya. Tingkat kesulitannya mungkin ini ya, Pak, untuk ambil bahannya. Karena kan bahannya itu kan harus ambilnya di Putari itu ya, jadi memang mungkin di situ. Bedanya kan jauh, yang itu Pak Mun tahu lah gimana beda yang punya harus yang ini ya. Cari bahannya, tadi bisa laki-laki bisa perempuan juga. Dari sejarah saya kan, nenek saya malah justru dia cari di hutan, harus datang hutan, kemudian harus keringkan, lalu harus dipintal begitu ya, jadi benang, lalu dibuat moken. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan.
sedikit kayak sangat terus mengembangkan terus menjual. Iya, iya. Jadi memang terus itu yang saya pelajari dan nenek saya. Kalau asal mula mulai memakai benang nilon itu gimana ceritanya? Kenapa? Benang nilon. Apa karena mencari bahannya semakin sulit atau dianggap tidak praktis atau gimana? Kan kalau dulu pengalaman saya di rumah itu kan ini, mama saya kan sudah pakainya kan benang nilon ya, model yang sudah modern seperti ini. Terus kalau ketika saya pegang, mama saya itu selalu marah, soalnya kalau sudah diunggul-unggul gitu kan memang agak sulit ya untuk itu, harus perbaiki lagi, itu kan memang butuh waktu dan itu tidak mudah. Makanya kan mama saya agak larang, kamu tidak boleh pegang nuken seperti itu. Tapi bagaimana nenek saya itu mengajari saya untuk kamu harus bisa seperti itu, kamu harus buat. Nah, tapi selain saya buat dari bahan asli, sebenarnya saya juga pernah belajar dari sak beras yang saknya putih. Nah, itu diambil, yang serabutnya itu diambil. Nah, terus digulung. Digulung terus dibuat jadi loket. Kayak begitu. Terus kalau untuk bahan yang sudah modern memang saya tahu karena memang mama saya kan dulu buat. Cuma waktu saya kan memang saya belajarnya kan waktu SD antara kelas 3, 4, 5 begitu. Terus saya SMP-nya jauh dari orang tua saya, kemudian SMA juga saya pergi sekolah di luar, terus kuliah. Nah, saya sudah mulai pegang noken itu pas waktu saat saya skripsi. Jadi itu kan mungkin waktu luang, waktu yang saya apa, saya agak jenuh gitu, jadi saya isinya buat noken. Jadi saya mulai pegang buat noken lagi terus sudah saya sudah semester 7 sudah mulai skripsi, sudah bisa ya. Dari nilai sendiri itu kan lebih-lebih yang memang tradisional, maksudnya yang saya lihatnya, karena apa dengan prosesnya yang begitu rumit, terus orang melihatnya itu beda. Jadi memang mungkin maksudnya teman-teman di sini oh itu inoken ya begitu, tapi orang Papua melihat inoken itu mungkin memang sisi-sisi agak berbeda ya. Jadi memang saya lebih sepakat saya melestarikan yang apa yang masih tradisional, tapi di sisi lain juga tidak menuntut untuk harus yang apa yang tradisional, karena maksudnya kan banyak peminat yang harus oh ya nanti mau tolong buat dong bentuknya seperti ini dengan bahan nilon apa segala macam. Nah, tuntutan-tuntutan itu yang kadang mungkin saya harus ini ya berusaha juga harus menyukai itu seperti itu, karena maksudnya banyak orang juga menyukai. Karena dia
Noken itu adalah sebenarnya kalau melihat perjalanan Noken sendiri kan sebenarnya 4 Desember 2012 itu masuk ke UNESCO ya. Apakah ada action selain bawa terus dibawa pameran gimana? Itu yang kemarin kami pertanyakan gitu ya. Sementara belum ada jawaban sih, Balena. Jadi kemarin kami sempat cek karena kebetulan bukan saya yang ngecek, Mbak Dian itu produsernya, produser film itu coba ngecek dari daftar. Jadi sebenarnya ada form khusus sebenarnya sebelum batik atau penokan atau yang lain itu jadi diakui itu ada form khusus dan itu tuh ada nama-namanya di internet itu ada siapa dia posisinya apa, alamat telepon dan lain sebagainya. Kami telepon. Sebagian besar pengusulnya adalah laki-laki dan bukan perajin noken. Tapi juga ketika ditanya ya nggak ada apa-apa. Aku nggak tahu apakah itu jadi berefek positif ketika noken jadi warisan budaya dunia. Apakah kesejahteraan orang-orang yang bikin noken itu atau misalnya masuk kurikulum kah anak SMA bisa noken atau yang lain? Aku nggak tahu. Aku penasaran. Dia begitu pulang, terus ketika saya dengan masyarakat, dengan mama saya di Wamena, di tempat-tempat saya itu kegiatan itu kan saya lihat lah pemerintah tuh sumbangsinya apa sih? Nah ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga gitu mbak. Nah terus saya juga berpikir ini bagaimana caranya terus hasil karya mereka ini mungkin diberi tempat yang layak seperti itu. Jadi ini menjadi kerinduan saya juga seperti itu. Kemudian untuk kenapa sih harus dimasukin dalam kurikulum? Itu mungkin saya backgroundnya memang guru juga. Jadi itu kerinduan saya. Jadi memang saya sempat diskusi dengan orang-orang yang memang penulis noken seperti itu. Mungkin ada juga yang penulis ini dari Bapak Teo Kosai, sistem noken demokrasikah? Saat ada beberapa buku lagi. Nah, sempat memang kami rembuk juga, kayaknya memang ini perlu dimasukkan dalam kurikulum seperti itu. Tapi situasi Papua dengan di luar Papua itu sungguh sangat berbeda. Dan itu tidak semudah yang teman-teman, aduh kayaknya kita harus bisa buat begini. Tapi itu, aduh, tidak seperti itu. Mungkin kesepakatan dari kepala sekolah, mungkin itu bisa dimasukkan dalam semacam ekstrakurikuler. Mungkin bisa, tapi kalau dimasukkan dalam kurikulum seperti itu kan ya kurikulum yang dibuatkan dari pemerintah pusat gitu. Jadi memang soalnya kalau pas dari kami di asal jalan keluar yang paling realistis yang bisa dijangkau oleh remaja si Agnes ini karena dia berjuang sendiri akhirnya sekitar kira-kira masih di bawah 6 bulan jadi masih ditaruh di dalam noken gitu ya. Jadi nokennya memang dia, jadi Agnes tuh sehari-harinya Agnes karena dia tidak sekolah akhirnya dia ke ladang. Jadi noken itu bisa dipakai untuk ambil kubis ya, sayur gitu, cuci. Ya. Terus habis itu dia ke pasar Wamena beli benang, terus dia ke gereja bawa anaknya di noken. Dan dia akhirnya itu jadi aktivitas utamanya dia, bukan aktivitas sambilan lagi. Dia menghitung waktu itu, ini noken ke-13, kalau misalnya satu noken 400 sampai 500 ribu, saya punya sekian uang. Untuk tebus ini sekian uang, untuk nikah ada sekian uang. Jadi itu akhirnya kami pikir jadi aset yang bisa dilihat yang sangat dekat gitu ya, ketika dia untuk bertahan, ketika memang akhirnya nggak bisa disamain sama tas pasak dan tas pas lainnya gitu. Saya itu sangat saya sepakat. Dan iya benar kalau yang di Agnes itu dia belajar kulit itu dari neneknya karena ibunya juga bukan nggak lagi noken pakai kulit kayu. Jadi neneknya dan saya tadi karena cerita kan kalau yang dari kulit kayu serat kayu itu kalau udah terlalu kalau bagi pemula dia akan kalau kita baru belajar kan kusut dan lain sebagainya. Agnes pun punya pengalaman yang sama dulu di dia mama kasih marah saya karena
mana mereka berada di ketegangan antara komunitas dan soal-soal politik, dan pada saat yang sama itu juga bagian dari cara bertahan hidup kan di sana. Nah, Mas Mul sempat cerita juga kenapa dia terinspirasi menggambar yang ini, karena pada saat menurut saya dibandingkan ini kayak dibandingkan lukisan lain, yang ini sebenarnya juga sangat punya muatan politik, tapi yang ini kelihatan banget gitu bagaimana Mas Mul seperti mengkontradiksikan, itu mengkontraskan situasi Noken yang dianggap sebagai simbol Papua dengan militer. Nah, yang menarik ketika saya tanya lebih banyak tentang image gambar ini, ceritanya sebenarnya sangat jauh apa yang dari yang kita bayangkan. Kan kita merasa apakah ini simbol bahwa perempuan di sana anti militer atau gimana, tapi ternyata nanti Mas Mul bisa cerita, itu ceritanya lucu menurut saya. Pada saat yang sama Lena juga sering cerita gitu bahwa mungkin apa yang dialami remaja dari Olga, namanya siapa tadi? Agnes? Oh, Olga sih. Nah, itu juga mencerminkan cerita-cerita Lena yang lain, bagaimana banyak remaja Papua itu mereka misalnya ambil oleh tentara gitu, dan banyak yang kemudian memang tidak sampai ke perkawinan. Jadi silakan Mas, mungkin bisa berbagi cerita juga soal melihat bagaimana sih situasi yang kompleks antara posisi perempuan di Papua, militerisme, noken dan sebagainya. Ya, saya di Wamena itu sudah di mana tadi, di daerah Hibuba. Saya pernah ke Anyelman yang di atas ya itu. Ya, sebenarnya sejalan sih, Naik ya, naik ke atas. Nah, kalau ini saya temukan di Kurima ya, yang Sungai Balim itu Kurima. Ya. Kurima, jadi ada satu mama-mama itu. Dia pakai baju dureng kan gitu, serem kan, saya potretin kan gitu. Nah, saya ngobrol dengan mama-mama di sana, itu ini kok punya baju dureng? Bayangan saya kan OPM kan gitu, udah serem kan gitu ya OPM mama-mama gitu. Tapi dia di sana ini ada anak itu, dia bawa bayi kan gitu, terus pakai noken tapi dureng kan gitu. Nah, terus dia cerita gitu, jadi di Sungai Balim itu ada udang besar ya, lobster gitu, udang darat, dan itu enak sekali ya. Nah, ini mama-mama itu dapat udang itu, terus kemudian di sana kan ada tentara-tentara itu yang jaga kan gitu ya. Nah, itu ditukar. Jadi tentaranya dapat udang, nah mama-mama itu dapat itu. Kaos goreng, baju goreng, jaket juga gitu loh. Nah, mereka sering pakai itu. Jadi ternyata itu dari pertukaran itu. Jadi dari, dan mereka senang sekali menggunakan itu. Jadi kalau kita naik ya, saya pernah juga yang ke Anyelma itu, yang di daerah yang tinggi itu juga banyak yang pakai goreng-goreng begitu. Jadi itu juga dari pertukaran itu. Jadi awalnya baju mereka apa sih senang baju tentara? Aman. Kenapa jadi, senang banget pakai itu? Jadi kan saya pernah juga waktu di Anyelma, di Kurulu dan Kurima itu terjebak oleh militer itu. Jadi waktu itu SBY ke sana kan gitu. Jadi semua kan di steril ya, di steril dan tentara semua kan. Tapi di situ justru sebetulnya ada pertukaran ini, proses-proses pertukaran semacam ini banyak terjadi. Dan saya nggak tahu juga ya kenapa mereka suka dengan baju militer ya. Saya juga waktu ke perbatasan di Kerong itu, Kerong itu banyak pos-pos, poin-poin itu, istilahnya apa ya, poin apa, jadi pos-pos tentara di perbatasan. Anak-anak juga suka dengan militer ya. Jadi contohnya ada di gambar di dalam itu ya, di dalam kan ada gambarnya anak-anak, di situ kan ada cita-cita kan gitu ya. Anak-anak juga cita-citanya suka jadi militer, suka jadi guru
Terus kemudian mereka juga gambar bendera, dalam itu ada gambar bendera, benderanya bukan bendera Indonesia, tapi bendera Papua Merdeka. Jadi apakah situasi banyaknya operasi militer atau itu yang kemudian mereka dekat sekali dengan warna-warna itu sehingga mereka suka dengan warna itu. Ada sebetulnya ya video karnaval itu ya. Ada video karnaval juga. Anak-anak tuh suka pakai baju tentara, tuh suka sekali, dan mereka ada satu mereka bikin yang namanya karnaval Agustusan gitu. Mereka satu kayak satu peleton itu loh, anak-anak STM kayaknya ya, apa SMK gitu ya. Itu mereka pakai baju militer gitu ya. Terus tapi ininya kayu gitu, senjatanya kayu. Hanya gaya-gaya jadi militer. Terus mereka kayak perang-perangan gitu. Jadi di daerah-daerah seperti Wamena, di daerah-daerah perbatasan, Kerom itu dekat sekali dengan persoalan-persoalan militer, dan ini jadi representasi. Jadi kenyataannya itu jadi kayak apa ya, paradoks gitu ya, paradoks gitu. Mereka suka dengan apa, baju-baju militer yang gambaran saya itu mereka adalah PM, tapi ternyata ini ibu-ibu yang tukar dengan lobster, dan lobster itu kan gitu. Jadi tapi memang kalau saya pernah yaitu waktu pameran, terus kemudian ada SBY datang di sana, itu harus disteril. Tempat pameran saya itu harus dijaga tentara gitu. Saya ngobrol-ngobrol dengan tentara, ya kata mereka ini karena banyak UPM. Saya juga jadi jangan-jangan juga lucu kan gitu ya. Sementara ibu-ibu ini pakai goreng, jangan-jangan ibu-ibunya ini yang UPM kan gitu. Jadi itu sangat dekat sekali, dan kalau di daerah ini ya, apa di Kerom gitu ya, memang ada kasus-kasus apa ya, ingkar janji gitu ya. Anak-anak muda, cewek-cewek muda dikawin tentara atau ditinggal, itu memang terjadi kasus-kasus semacam itu. Jadi kalau pengetahuan saya, ya militer memang dekat dengan mereka, karena dekat itu dalam artian fisik ya. Jadi karena pos-pos di daerah Wamena juga dalam pengawasan kan gitu ya. Seingat saya sih, karena sebenarnya proyeknya kakak waktu itu di programnya itu selain film, itu kami bikin sekolah remaja. Jadi remaja meriset dusunnya, waktu itu bukan dusun tapi distrik Solo Kobang. Yang muncul dari mereka setelah sebulan adalah kerinduan untuk dapat satu tempat yang nyaman untuk anak-anak muda dan remaja ini kumpul. Di situ ada jam malam, jadi kami sulit banget dapat partisipasi remaja perempuan, karena kalau remaja perempuan di distrik itu kebetulan jam 4 subuh itu sudah meladang, sudah bertanggung jawab pada kebun dan babi. Sementara ada jam malam, karena waktu itu tuh ada dua kali konflik perang suku gitu ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin terjemahan dari itu juga karena rindu keamanan sih, safe security dan lain sebagainya. Itu dekat dengan kenapa di situ akhirnya banyak yang noken, karena itu aktivitas yang aman sebenarnya, aktivitas di dalam rumah. Sekali mereka keluar rumah kan biasanya bareng-bareng dengan satu angkot gitu kan, mereka ke ladang, mereka ke pasar untuk beli bahan, jadi dan untuk menjual nokennya, jadi kayak buka pasarannya itu. Tapi jadi menarik sama sekolah, ada barter-barter ya, itu di luar dugaan saya juga, karena ternyata barter sama lobster. Kalau tadi ada yang itu ya, noken, mungkin perubahan noken ke ini ya. Kalau saya waktu itu di Abipura ya, pernah di Abipura ya? Belum ya. Jadi Abipura itu ada mall gitu, mall itu ada mall. Dan saya selalu kalau makan sore di situ, karena lihat anak-anak naik ini tuh. Anak kecil-kecil itu kalau sore itu naik, apa ini ya? Eskalator. Saya suka di situ, saya duduk makan di situ sambil menikmati anak-anak. Gantian, nah di depan mall itu ya, itu mama-mama jualan noken gitu ya, dan itu banyak sekali. Dan mungkin itu yang efektif gitu ya, yang efektif yeah. Dan mungkin itu yang bisnis yang real yang langsung bisa mereka kerjakan. Dan mahal-mahal kayaknya, gitu ya. Jadi kalau di sana ya itu justru warna-warni kan gitu ya.
Place Papua gitu ya, itu ada yang di depan-depan mall itu ada banyak sekali. Jadi menurut saya ini apa ya, idiom-idiom politis gitu itu kayaknya sudah akrab gitu loh dengan bahasa mereka gitu. Terus dengan bumbu-bumbu rasta kan gitu. Noken-noken dengan warna rasta, tetapi benderanya West Papua kan gitu, tinggal kasih freedom aja di depannya kan. Itu saya lihat di depan mall ya, di mall di Abikura itu banyak dijual-jual seperti itu. Jadi mungkin itu juga pembelinya sekarang siapa ya? Pembelinya macam-macam, jadi ada yang ada masyarakat umum juga kan gitu ya. Jadi karena ini sudah modis gitu yang ini yang dijual, jadi sudah tas-tas seperti itu ada noken juga kan gitu. Tapi di situ gambarnya macam-macam yang apa yang tas-tas itu ya gitu. Jadi justru dia bisa survival kalau dampak dari itu tadi ya, apa dari PBB itu ya, itu kalau saya merasakan nggak ada gitu, nggak ada gitu. Jadi di saya juga sempat ke Dewan Keseniannya di Jayapura itu juga kayaknya nggak ada sih dampak dari itu ya. Secara ekonomi nggak ada, secara apa budaya juga nggak ada kan gitu. Jadi saya nggak tahu itu realitasnya ya, tetap aja ya noken. Sudut pandang
lokal, kultural. Sehingga pembangunan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat Papua karena hutan ini sebagai identitas mereka. Seperti noken-noken terbuat dari kayu, dari ranting-ranting. Itu karena hutan ini identitas mereka. Karena kepercayaan beberapa suku di Papua, misalnya Marin, suku Marin, itu mereka meyakini nenek moyang mereka itu dari hutan, dari pohon, dari batu. Sehingga bukan hanya soal identitas mereka, tetapi itu adalah nenek moyang mereka, dari luhur mereka. Sehingga sangat sangat satu dengan teman-teman di Papua. Kemudian noken itu biasa satu kesatuan dengan Sri dan Pinang. Itu juga mempunyai filosofinya tersendiri. Kita lihat saja, jangankan Papua, di beberapa tempat di sini itu teman-teman dari Papua mereka biasa berkumpul dengan noken, kemudian duduk makan Sri Pinang. Misalnya teman-teman melihat kalau sore, pada sore hari atau malam hari di depan APMD di Babarsari, itu teman-teman dari Papua itu dengan noken mereka makan siri dan pinang. Itu kenapa? Karena siri, pinang, noken ini menjadi satu kesatuan mereka, tetapi di sisi lain apa ya, itu semacam sebagai arena publik. Siri, pinang, noken mereka bersatu, ada yang makan siri pinang, ada yang sulam noken. Itu semacam mereka menciptakan ruang publik untuk mensiringkan situasi mereka sebenarnya. Sedang ada diskusi di situ. Kalau pinang perempuan saja? Itu laki-laki. Memang saya kemarin rencana mau penelitian tentang teman-teman di Papua yang membuat itu memang belum berjalan. Tetapi untuk sementara saya membacanya seperti itu. Itu di Babarsari, di depan APMD itu teman-teman dari Papua mereka membangun kelompok kecil makan siri pinang sambil noken. Itu mereka semacam menciptakan ruang publik. Sekaligus itu karena teman-teman di sana persatuan mereka buatnya bangun kelompok-kelompok seperti itu. Sehingga mereka sangat kuat untuk mereka ini. Sehingga mungkin pesan saya untuk Lena, apalagi tadi dikatakan noken ini sudah masuk UNESCO. Kalau kita mau membicarakan lagi tentang bagaimana efek ekonominya terhadap masyarakat Papua, menurut saya itu sesuatu yang lucu sebenarnya menurut saya. Karena itu permasalahan ekonomi, berbicara masalah ekonomi di Papua kan noken itu dalam arti yang apa sebenarnya? Sebenarnya apa ya? sangat ironi sebenarnya kalau berbicara ekonomi Papua dari noken. Sebenarnya kan ada hal yang sangat besar di sana tapi tidak disinggung maka oleh UNESCO sendiri kan. Sehingga mungkin pesan saya untuk teman-teman dari Papua, sekiranya itu tetap mempertahankan noken dengan yang kulit kayu. Kalau teman-teman mau melawan kapitalisme atau mau melawan pertambangan, mau melawan itu penebangan, itu dengan cara yang sederhana seperti itu tetap menciptakan noken dari bahan yang asli. Itu yang saya katakan. Lena ada komentar? Lalu saya ada satu tempat saya pergi. Dan yang pada kutip bisa dikatakan memang daerah merah, ya, daerah merah. Kalau dari Wamena, Wamena Barat ya. Kalau Wamena apa, yang mbaknya tadi bilang asal lokal itu Wamena apa sih? Pokoknya daerah barat. Iya, daerah barat itu ini apa? Suami mereka tuh kebanyakan sudah dibunuh oleh militer gitu. Jadi lalu kami ada, saya melakukan kegiatan dengan mereka, terus sharing seperti itu. Terus mereka punya aktivitas memang noken. Jadi mereka mulai sadar, jadi mereka mulai apa, yang dulunya pohonnya tanam di hutan, itu mereka sudah mulai tanam di pinggir-pinggir rumah, samping-samping rumah, bagaimana mereka melestarikan noken itu sendiri. Gitu.
Jadi mereka mulai tanam, terus mulai mengelola sendiri. Di satu daerah, beberapa tempat sih ada. Kalau makin ke kota sini ya agak kadang-kadang sih agak susah. Tapi kalau daerah-daerah yang seperti itu, memang kalau kita ada begitu itu, mereka kadang sadar, oh iya, kita harus buat apa, buat apa. Mungkin Lena bisa cerita hasil pernah tentang mama-mama yang suaminya di Moya. Jadi ada dua tempat. Jadi saya ambilnya yang kotanya sedikit, terus agak kampungnya sedikit itu ya. Jadi yang pas di selamat datang ke Karina. Halo, selamat datang. Kami lanjut. Jadi yang pas di kotanya itu saya melakukan penelitian dengan mama-mama itu ternyata ada perempuan-perempuan yang masih SMA seperti itu, terus mereka itu sudah diambil oleh militer dan mereka karena sudah jadi korban, jadi mereka punya kesadaran itu, jadi mereka tetap buat mungkin untuk bagaimana, karena maksudnya untuk usaha orang di Papua itu palingan mungkin bingung atau apa, saya juga kurang mengerti. Tapi ya sesuatu yang memang sudah melekat itu yang mereka selalu lestarikan. Jadi mereka jadi korban terus mereka tetap buat token. Itu salah satu kelompok itu di daerah Wamena, terus yang di daerah Manda itu memang itu mama-mama yang suaminya sudah dibunuh oleh militer dan mereka punya keseharian ya duduk mama-mama seperti itu duduk ya mereka sharing oh dulu begini, sekarang kok tanah kita diambil, sekarang mau apa. Jadi sambil duduk cerita seperti ini tuh mereka tuh selalu buat token. Jadi mulai ada kesadaran itu, terus mereka mulai tanam di pinggir-pinggir rumah. Dari bahan yang dulunya ambil di hutan, mereka mulai tanam di pinggir-pinggir rumah untuk melestarikan seperti itu. Nah, situasi-situasi seperti itu yang tidak pernah kelihatan dari piagam BNB, itu dianggap warisan budaya itu bisa jadi dianggap sebagai objek aja mungkin. Saya pikir memang itu karena itu kulit kayu, bukan karena itu nilai-nilai sosialnya. Ketika noken di batu, karena batu itu ibu pertiwi saya, ibu saya di batu, karena dia itu nama-nama semuanya. Jadi akhirnya mendekatkan dengan apa ya, jadi ada, kalau di Molo kan tidak ada sesuatu yang tidak ada noketnya, tetapi mereka akhirnya membuat satu gerakan yang mencoba memberikan orang lain di luar Molo pemahaman bahwa ini tuh soal aset loh, ini soal alam, ini soal hutan kami, ini soal tempat tinggal kami. Biasanya semangat sih buat kalau ini sambil kulit kayu, maksudnya kulit kayu ini jangan ditinggalin ya. Kalau fenomena yang dibilang fans tadi terjadi di kota lain, itu yang saya bisa memahami kenapa mereka jadi kuat di sini kan. Kalau di Papua sendiri mungkin mempertemukan orang dari suku-suku yang berbeda dengan jarak yang seperti itu dan keterbatasan transportasi jauh lebih sulit gitu kan. Makanya ketika di Jogja, kemudian mereka merasa punya satu kayak solidaritas misalnya. Nah, tapi fenomena ini hanya terjadi di Jogja kalau gerakan-gerakan membuat token sambil pinang dan menciptakan uang publik ini terjadi di kota lain. Tas-tas kecil itu tidak ada salahnya kalau pasti kita isi token, ya apa isi pinang, isi ya mungkin pinang itu ya HP seperti itu. Mungkin tapi yang menyayangkan. Yang mungkin yang lebih menyayangkan itu iya teman-teman mungkin tadi mas ya sebagai pengalaman cerita ada yang buat noken, ada yang makan pinang seperti itu, tapi mungkin saya melihatnya lain, generasi hari ini makin modernisasi seperti itu, mereka makin tidak mau melestarikan ini. Makanya kan tadi saya bilang pertanyaan saya sebenarnya itu untuk orang Papua, tapi kenapa hari ini tidak datang itu.
Nah itu. Jadi mungkin masnya cuma lihat, oh ya pasti kilas itu ya. Tapi sebenarnya kan itu yang justru tidak dilestarikan. Kenapa? Itu yang menjadi sebenarnya pertanyaan saya juga. Pembuatnya. Iya, pembuatnya. Begitu. Kalau kita mau telusuri ke dalam sebenarnya, oh ternyata orang Papua kan bisa buat mungkin ya. Itu yang menjadi keprihatinan saya sendiri. Makanya orang heran, kok Lena nih kamu nih kesini sudah sekolah bawanya noken gitu. Oh iya dong, saya noken gitu. Tapi menyenangkan, saya tuh sangat menyenangkan gitu. Karena memang itu tidak bisa ditemukan di daerah lain. Tapi menarik ya, hampir semua belajarnya lebih dari neneknya. Lena juga dari nenek gitu, yang saya. Cuma ya itu yang sebagian besar orang dari kami yang belum bisa itu yang jadi keprihatinan saya. Hanya yang mau ya. Yang belajar. Ufit yang juga pernah ke Papua. Oh iya. Pegunungan Bintang. Kabupaten Papua. Saya tidak lihat dari tasnya nya. Oh iya. Lampunya ke Pegunungan Bintang gitu. Apa yang membuat tahu? Di sana jarang yang warna-warni, dan yang warna-warni ya lebih saya lihat noken di pedalaman-pedalaman di Pegunungan Bintang mereka warnanya lebih kalem-kalem gitu kan. Mereka pakai warna ungu juga lebih dari pakai serat kayu apa gitu, pernah dicicipin cuma saya enggak apa namanya. Itu dari ada sebuah ada. Ada ya. Juga ada. Cuman di beberapa kampung saya lihat mereka sudah mulai bikin dari serat sintetis ya. Jadi kalau ke Jayapura mereka beli itu gitu kan. Dan beli serat sintetis dan dipakai dibikin jadi noken juga. Saya melihat noken ini jadi apa ya, dia punya tingkat kerumitan yang tingkat kerajinan tangan yang tinggi gitu. Cuman kalau dari kacamata saya harusnya orang yang mampu bikin ini punya karya-karya lain yang punya tingkat kerumitan yang tinggi pula gitu. Sedangkan itu nggak saya lihat di tempat lain, di item-item artefak lain gitu. Saya lihat rumah-rumah mereka sangat sederhana, bukan ala kadarnya, asal-asalan itu yang awalnya sempat saya pengen hindari untuk bisa memberi penilaian semacam itu, penilaian orang luar gitu kan. Cuman dari orang luar saya tetap aja bertanya gitu, mau dari Papua gitu kan, punya tingkat kemampuan yang begitu keren gitu, bikin tas yang sangat rumit ini gitu. Ada nggak pembandingnya yang lain, karya yang lain gitu? Oh maksudnya yang di luar noken? Iya, di luar noken gitu, hal yang tingkat bisa dibandingin dengan noken gitu. Saya terus terang patung saya nggak sampai ke sana sih. Saya di tempat mungkin saya tanggapi yang tadi ya. Ya minta maaf ya, mereka berpikir dari pameran juga ini. Itu saya minta maaf saat itu. Lalu nomor dua, pada umumnya seperti yang tadi teman-teman rekan-rekan dengar bahwa semua orang Papua menggunakan noken. Filosofi noken itu terdiri dari bermacam-macam daerah yang ada di Papua berbeda. Salah satu noken Wamena dengan noken ini. Pegunungan Bintang ini masuk ke wilayah saya, Merauke. Kami dari wilayah Pegunungan Bintang sampai ke Merauke, kami tasnya seperti ini, noken ini. Asli. Beda dengan Wamena, kalau ini masuk ke kita. Kalau Wamena kan coklat-coklat, beda begitu. Dan ini kalau kami dari apa nih
Papua dari sana, permisi mas. Iya, silahkan. Ini kamu bilang loken asli khas kami orang Papua dari kita ini, karena dari pohon melinjo. Di sini orang Jawa bilang melinjo. Kalau kita di Papua bilang genemo. Begitu. Karena memang saya khas dari selatan sana, kita punya tas seperti ini. Semua daerah punya ciri khas tas ada. Tergantung bahan yang dipakai itu apa. Kalau saudara-saudara kami mulai modernisasi, mereka mulai pakai yang seperti ini, begitu. Nah, jadi kami mungkin yang sudah paham tentang hal baik ini, kami welcome-welcome saja. Tapi saudara-saudara kami di luar sana banyak yang kritik, gitu. Karena tadi saya bilang filosofi orang Papua tentang loken ini beda-beda, gitu loh. Jadi saya berapa waktu ini bawa ini informasi, mereka malah kritik-kritik saya begitu. Jadi ya sudah biar, itu kan hak mereka. Gitu. Tapi setidaknya apa yang kita buat ini berguna untuk kita, khususnya orang Papua, dan kami matur nuwun untuk Pak Mul, untuk saudara-saudara yang lain bisa mengetahui tentang apa tuh noken sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang beda. Dan turun-temurun ya datang dari nenek-nenek buyut gitu. Kembali ke kita, generasi yang mana, yang kesekian, yang mau ini, belajar menganyam loken, apalagi dengan era yang modernisasi seperti ini, ngapain pakai tas-tas ini, gitu. Tapi kalau di sini mau cari identitas, kami orang Papua, loken, begitu, tapi mau belajar, nonsen, tidak ada. Jadi istilahnya fashion talk gitu, cuman gaya-gayaan. Ya mungkin salah satu termasuk saya, karena saya juga tidak belajar, gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau mau bilang, noken itu semua daerah wilayah Papua itu melambangkan, kalau saya pribadi ini melambangkan kandungan. Kandungan ibu daripada kami, karena kemanapun dia isi bahan makan yang pada saat dia hamil, dia bekerja isi segala macam kebutuhan pokok, alat perang, alat masak, dan segala macam di dalam ini, tas ini. Bahkan bayi juga diisi, atau binatang, gitu. Binatang dalam arti yang akan dia piara, gitu. Seperti itu. Jadi ini kandungan orang Papua, gitu. Kemanapun dia pergi, pasti dia bawa. Tapi zaman sekarang dengan era modernisasi sekarang, anak-anak sekarang ini mungkin mereka bilang kuno, belajar noken, tapi untuk gaya-gayaan ya monggo, itu nomor satu. Gitu. Yang lebih identik sekali kita lihat saudara-saudara kami dari Wamena tuh, itu sudah masuk di tradisi keras, mungkin aliran keras begitu, iya menyangkut noken. Kalau kita di sana, ya wes mau belajar, ya semena-mena deh, maaf aja, siapa mau belajar mau tidak ya terserah. Yang penting si Eyang atau si Mba itu kasih belajar, tergantung dia mau tertarik untuk mengetahui atau tidak. Begitu. Tapi memang kalau kami dari bagian sana mau belajar-belajar ini kayaknya sudah tidak. Yang lebih tersorot saudara-saudara kami dari Wamena. Nah, untuk itu ya kepercayaannya ya itu, bersyukur ada saudara kami Lena bisa ini dipercayakan dari Bapak Mul kegiatan ini. Kami sangat mantapin juga. Saya juga tidak peduli yang mau kritik apa, ya itu terserah kamu. Tapi bagi saya untuk untuk di semua wilayah se-Jawa ataupun Indonesia bisa mengetahui bahwa ini adalah kandungan perempuan Papua. Warnanya coklat gitu ya. Kayaknya itu ada penambahan warna. Jadi yang kalau mau dibilang yang khas itu sana itu yang sudah di. Jadi kalau ini seperti ini. Iya, ya, sama. Asli. Aslinya asli. Sama. Sama bahannya sama. Jadi saya. Tapi kalau yang itu Pak, di sana dari semua daerah tuh mempunyai bahan-bahan untuk percampuran warna. Itu masuk ke bahan alam. Bahannya alam ya. Ya, mau tanah ada, mau daun atau buah ada semua untuk mewarnai warna-warna itu. Seperti itu.
sana mereka kayak tikar. Tapi nganyamnya apa? Kotak-kotak itu loh, enggak kayak beginian gitu. Cuma ada penambahan aksesoris berupa mungkin berupa bulu-bulu atau kalau tahu bulu kasuari itu identiknya itu kalau Asmat gitu. Selain tadi Mbak bilang patung sudah dari zaman mungkin Mbak belum lahir sudah di Wamena sana sudah di Wamena di Asmat itu sudah malah di Indonesia yang terkenal ya Asmat yang terkenal itu sudah turun temurun leluhur mereka dan kalau tasnya memang beda mereka nggak pakai mudah-mudahan nanti minggu depan saya bisa hadir untuk membawa beberapa minggu lagi utama banget dua minggu oke satu minggu depan nggak ada oh 21 ya mudah-mudahan aduh mas minta maaf ya mas tasnya ditarik dari sini ya berapa saya minggu lalu terlambat datang sini udah saya kita bayangin kenapa mereka pakai noken yang bagi kita melihatnya repot amat sih tidak sebenarnya pertanyaan itu pernah saya ajukan ke mama di sana ya ini hal yang praktis yang bisa digunakan ya. Di sana bisa digunakan buat apapun ya. Ya, tadi saya pernah lihat ada anak umur 6 tahun pun digendong pakai itu kayu lebar lebih dari 1 meter gitu. Babi gitu, babi masuk pesawat biar gak ketahuan yang masukin noken gitu. Ini bukan babi, ini apa namanya? Bayi. Nyebutnya nangka gitu. Oh iya nangka ya. Ternyata di sana nah, babi namanya nangka, disebut nangka gitu. Ya ini hal yang praktis yang mereka bisa dapatkan sebenarnya. Di sana banyak tanaman, banyak pohon yang bisa diambil seratnya dengan pohon bisa beda-beda fungsi kekuatannya mereka sangat mengenali itu mama kalau mau di sana mereka mempertimbangkan bukan cuma pada aspek warna saja tapi juga tingkat kekuatan juga saya rendam ternyata salah menurut kita nggak bisa karena proses apa ya proses menjaga itu tuh memang tersendiri juga jadi jangan oh iya taruh aja di lemari apa nih ya enggak gitu juga jadi dia memang prosesnya bau ya di kantung kayak gitu nanti kena api kering dia jangan kena air juga kalau yang asli enggak boleh kena air kalau hujan ya harus itu biasanya masukin di kantung atau apa gitu jadi dia punya proses apa ya menjaga itu tuh memang agak sulit juga kalau orang cuma taruh aja kayak gitu ya nanti dia apa karena kan bahannya alam jadi kalau kena apa kan dia cepat gitu jadi harus tapi ada ini nggak sih penelitian atau dalam satu siklus hidup perempuan Papua itu berapa noken yang dihabiskan misalnya 20 atau 30 ya nggak, itu mungkin ini yang sangat baik itu banyak kasih solusi itu kita juga nggak terbayangkan itu ada berapa nggak terbayangkan mungkin kalau kita ke kampung bisa tanya langsung pada ya karena katanya emang saya neneknya Lena berapa noken yang dia sudah habis saya belum pernah menghitungnya iya oh jadi lihat itu. Wah, jadi ya. Malah sulit.
belum ada peneliti yang sampai satu orang buatnya berapa sih gitu. Saya aja kayaknya udah berbuat berapa banyak aja, saya nggak pernah itu juga. Apalagi mama saya ya, gitu. Tidak bisa dipotong lagi. Kemarin ada foto Jokowi kan di sana pakai noken. Iya. Tapi kita taruh di Jepang. Ya itu memang khas orang Papua, cendera matanya mau apa, ini salah satu khas budaya Papua, pastinya harus beliau pakai. Kalau beliau tidak pakai berarti dia tidak mau apa menerima orang Papua, ngapain dia ke sana? Gitu, dasarnya toh, ya ke Papua berarti menerima lah, apa yang dikasih pakai ya bagian dari dia. Tadi mbaknya bilang, kalau di Wamena ya Pak Mur, ini saya korek kembali karena tadi saya bilang kan beda-beda ya apa filosofi orang Papua tentang noken. Di tempat saya sangat saat ini saya prihatin, sedih karena dengan pemekaran ini lahan daerah saya akan dibongkar dan pohon melinjo akan habis. Terus ini bagaimana? Kita punya budaya bongkar jadi apa? Ya jadi perumahan, jadi apa namanya, pemekaran, banyak perusahaan yang masuk. Nah terus pohon-pohon ini untuk kita punya apa kandungan ibu pertiwi, ibu Papua ini bagaimana? Generasi kita nanti nggak akan ini, akan apa menggunakan token ini? Ini bagaimana dampaknya? Ini menjadi salah satu masalah untuk dengan adanya pemekaran ini. Hutan-hutan kami yang di sampai di kampung-kampung kami sana dibongkar, lalu terus apa pohon melinjo itu piye? Seso-seso mau pakai untuk itu gimana? Iya. Ini sebenarnya pemerintah harus memikirkan ini bagaimana ini nih apa noken ini kandungan ibu Papua ini gimana? Kayaknya tadi kan sebetulnya dengan apa dari Nestle itu ya, dari Nestle ya, itu nggak ada dampaknya. Ya seperti ini ya, di Kerom itu sekarang sudah jadi hutan sawit kan, sawit, jadi hilang ini, oke. Apalagi kalau kita mau, saya biasanya kan transit di Timika, jadi masih di pesawat itu sudah habis hutannya kena ini, itu tilingnya Freeport kan gitu. Kita di atas aja sudah tahu hutan hancur lebur itu sudah tahu. Sementara waktu saya karena transit di apa di Timika itu saya lihat ada satu poster gitu ya, jadi bagaimana program community development-nya si Freeport itu mama-mama diajari beternak ayam, mama-mama dibayangkan ini berapa, ini cuma diganti beternak ayam, diganti penjahit, oh, sialan ini ngenyek banget gitu loh. Masa, itu kan pembodohan ya, posternya itu pembodohan bener gitu loh. Jadi Freeport community development gambarnya mama-mama ternak ayam, mama-mama jahit. Sementara ininya hilang gitu. Hutannya hilang, ya hilang. Dan apa? Grisberg itu kan ini ya secara mitologi kan dia adalah ibu kan ya dari suku Komoro dan Amume kan gitu ya. Ibu pertiwinya mereka kan. Jadi wah itu sakit hati betul kalau gitu. Jadi emang ini ya akan hilang karena itu. Apalagi sekarang proses politik ya, pemekarannya itu kan jadi rebutan ya. Jadi kalau kemarin sebelum jadi bupati, kurus-kurus begitu jadi bupati kan begini semua. Dan satunya dan kurusnya. Iya, jadi jadinya apa? Makan gunung gitu. Lalu yang aku sampai tadi menyangkut seperti di Asmat itu, Tasya. Jadi mungkin sebelum adanya dengan pengaruhnya modern yang canggihnya, anak-anak sekarang nggak dipersulit lah, ibu-ibu bisa masukin anak selendang-selendang bayi yang kayak begitu. Kalau tempat saya udah dari sononya sudah terpikir begitu, dibikin juga. Jadi mereka anyam bentuk itu, anak diduduki gitu, kayak tikar itu loh mas, kayak gitu, tapi di bentuk anak kakinya gitu. Jadi anaknya tidur begitu, iya, kayak apa namanya itu, ininya bayi itu. Ah, seperti itu, jadi ibu-ibu bisa enak aja leluasa untuk mau kukur sagu ya, kita bilang pangkur sagu, kukur sagu tuh, atau mau tebang kayu, tebang sagu,
mau buka lahan, ya udah enggak ada masalah. Itu anak tidur manis di belakang. Seperti itu. Jadi ya lihat itu apa ininya baik, gendongan baik. Oh, kalau orang tua saya udah dari dulu tuh moyang-moyang saya udah ngerti itu. Kan begitu. Udah lincah duluan itu dengan itu, pemikiran itu udah ada gitu. Akhirnya kita juga dulu pernah juga duduk di situ kan apa gendongan baik. Kalau ini ya saya juga terlibat pikul-pikul kayu, kayu bakar ya isi di sini. Pikul jalan ya saya juga salah satu ini yang saya rasa pakai ini. Mau cari kayu di hutan ya isi di ini. Kalau dari penerbangan hutan itu tadi, ibu-ibu dikasih mama-mama di sana demo gitu. Nah, itu yang mbak. Ini yang menjadi masalah karena sampai saat ini aku belum pulang ke Papua. Ya masalahnya. Aduh, kayak harus demo masih di sini. Berarti ini harus pulang. Ya, cari orang Jawa. Nah, tapi yang mudah-mudahan kalau Tuhan kasih jalan, amin, pasti saya akan pergi. Ini salah satu problem. Problem untuk kami. Nih anak cucu kami nanti nggak ada yang kayak gini mungkin yang benar-benar rumah itu. Iya, pastinya itu berapa tahun kemudian akan nggak ada. Tinggal cerita sama foto-foto aja. Berarti itu memang kebalikan tugasnya ke Karina ya. Nanti harus maksudnya pulang terus mungkin bisa ajak mama-mama kayak seperti saya gitu ya. Jadi kalau di Wamena itu kan saya buat tuh jadi ini kayaknya makin mulai makin hilang, jadi kita tanamnya di pinggir-pinggir rumah kakak, sudah mulai tanam di samping-samping rumah, karena kan kita tidak mungkin lagi kayak dulu kita harus panjat gunung ambil itu, bukan zamannya lagi kan, jadi mendekatkan diri dengan itu, jadi tanamnya itu di pinggir-pinggir pagar apa itu ya, jadi untuk melestarikannya dengan seperti itu. Nah, mungkin itu juga kakak bisa ya, karena tadi saya bilang saya belum pulang, jadi ini salah satu dia kan saya dengar informasi bahwa pemekaran ini apa membersihkan wilayah lahan apa ya, kami bilang hutan. Kami punya daerah kalau di sana bilang wilayah apa ya yang paling cocok itu lahan tempat cari makan gitu. Kalau di sana kan di sana tempat sesuai dengan marga itu punya wilayah-wilayah tempat gitu, nggak boleh marga ini masuk ke marga yang sana, nggak boleh nanti perang kita di sana gitu. Jadi marga ini iya memang begitu, marga ini punya wilayah itu nggak boleh marga ini masuk gitu. Nah, tapi sekarang dengan pemekaran dengan apa imbang uang atau apa gitu semacam itu akhirnya dibabatlah habis itu apa tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Dan informasi itu yang saya dengar gitu, karena yang dulunya kami bisa makan maaf ya mungkin B2 gitu atau ikan ya atau sapi gitu. Di sana di kampung kami malah yang biasanya lahan apa bercocok tanam hasil alam dari kampung kita bisa dapat dari kampung langsung, malah enggak ada. Sekarang dari kota yang bawa ke kampung itu malah terbalik toh. Ya itu. Dan naik pesawat. Kalau aku enggak pakai pesawat. Aku transportasi biasa aja gitu. Ini yang buat aku sampai heran itu. Loh, jadi sekarang udah begini. Berarti apa yang terjadi di sana? Berarti saya pikir dulu waktu masih aku kecil itu pergi ke sana. Oh iya, Ma. Itu dusun yang tadi aku bilang itu. Dusun. Dusun itu berarti wilayah tempat cari makan, tempat berburu gitu. Kami orang Papua itu istilahnya dusun-dusun kami itu yang dulu belum terkontaminasi sama itu seperti mungkin limbah atau apa gitu. Kami mau jalan kemana di pinggir-pinggir apa setumpukan tumbuhan sagu itu ada apa namanya sumur yang airnya jernih apa kita mau minum langsung ngambil aja minum airnya enak dan jernih dingin lagi nggak pakai kulkas aja udah dingin loh mbak di situ. Mana sekarang mau minum begitu nggak ada. Kami mau pancing di dusun kami, mau cari ikan yang mungkin ikan gabus, ikan-ikan khas kami di daerah itu. Enggak ada lagi itu. Malah terkontaminasi juga ikan dari Sulawesi bisa muncul ke sana. Di sana itu ikannya dari Makassar.
yang dulunya dibilang gastor, tempat saya gastor. Gastor itu singkatan dari apa? Gabus Toraja. Karena itu katanya menurut cerita penelitian itu perkawinan ular sama ikan gabus, sehingga ya seperti itu. Itu malah sekarang banyak ikan khas kami aja nggak ada seperti itu. Jadi seperti itu, takutnya air yang dulu kami bisa minum terkontaminasi lah, sehingga kami nanti tidak akan, generasi kami tidak akan menikmati dusun kami yang asli seperti dulu. Lalu mungkin saya sambung ya, minta maaf saya banyak bicara karena tadi terlambat datang. Diundang untuk bicara. Iya, maka itu aku banyak bicara. Jadi ini mungkin Pak Mul ini sekedar cuma bincang-bincang aja. Karena berhubung yang tadi apa kelanjutan tadi apa teman-teman adik-adik banyak yang kritik. Ini mungkin salah satu acuan untuk depan. Mudah-mudahan besok-besok kami bisa merangkul lagi ke Papua seluruhnya. Yang cerewet-cerewet itu aku bilang, kamu cerewet-cerewet di luar sana, besok-besok ada evaluasi atau ada kemarin kamu ikut. Jangan banyak bicara aja, bebek aja. Ikan, iya kan zaman sekarang gitu kan. Orang cuma ngomong doang, tapi pelaksananya tidak ada. Emang gampang orang persiapkan acara dan sebagainya, tapi susah orang apa persiapan itu. Mana ada yang seperti Pak Mul mau menyertai kami? Matur nuwun Pak Mul. Ya. Jadi ini juga menjadi masalah Mbak. Sekarang ini mungkin yang contoh untuk kami suku Papua mungkin ada di tempatnya Malena. Iya, kenapa saya bilang begitu? Karena seluruh daerah kami seluruh Papua masuk zaman modern, mungkin terakhir generasi kami itu. Sekarang mana ada mau belajar bahasa-bahasa itu nonsen, tidak ada. Malah kami di sana mungkin belajar ini logat Jakarta. Iya, kebanyakan iklan TV atau korban novela atau apa semacam itu. Jadi bingung juga kita ini. Bahasa aja enggak ngerti. Jadi saya ini minta maaf Pak, saya ini bukan lahir di apa kampung saya lahir besar di Kota Merauke, Kota Rusa. Jadi saya agak bahasa gado-gado yang saya dapat, yang iso ngerti ya iso gitu. Dari berapa suku? Mbak coba tebak di Merauke itu berapa suku? Nah itu, bingung kan? Kalau untuk seluruh Papua 200 lebih, bingung kan? Yang ada yang terdata, ada yang belum terdata. Merauke khususnya aja, itu aja berapa suku dengan bahasa yang berbeda-beda, budaya, tarikh, dan ini aja beda-beda. Gitu, mumet, klan yang bingung nanti banyak. Nah ini kayak gini loh, aku lupa kok cukup bawa tas begini, ya kayak begini. Ah, ini kan udah kayak tikar ini loh Mas. Nah, ini bentuknya. Jadi tadi aku bilang kayak gendongan bayi tuh ya kayak gini gitu. Oh, jadi enggak bolong-bolong kan? Enggak bolong-bolong, ngapain bolong-bolong? Entar anaknya jatuh. Jadi ya kayak begini contohnya gitu. Itu ada semacam daun-daun yang tumbuhan yang di rawa-rawa, kalau kami kan kebanyakan rawa-rawa itu loh Mbak. Enceng gondok, iso, nah yang kecil-kecil itu, terus yang apa namanya? Yang di sini itu rotan. Kayak kelapa tuh loh. Apa ya? Aren. Nah, itu Mas. Aren itu. Kalau kami di sana ada jenis itu Mas, tapi kecil. Kalau kami bilang pohon uga, bukan Pak Oga loh, uga. Itu dia daunnya tuh lebar kayak apa ya? Agak rumit
kita juga ngobrol tentang bagaimana ini bisa bisa tetap ada lestari gitu kan. Kalau di Pegunungan Bintang di ada satu kampung sana yang di sana nggak ada batu, adanya batu bara. Tempat yang dicodot itu batu bara gitu kan. Apa namanya di lokasi itu lagi jadi tempat perebutan dua perusahaan tambang gitu kan, untuk mau masuk di situ gitu kan. Bupatinya sudah oke gitu kan, tapi ada residensi dari masyarakat kebetulan habisnya masih ada residensi gitu kan. Di sana pohon kopi tumbuh dan saya baru tahu, dan saya yakin di sana hanya ada di sana doang pohon kopi yang tumbuh di atas batu bara, dan itu akan mempengaruhi rasa yang unik gitu ya. Sedangkan pohon kopi juga butuh naungan, butuh pohon-pohon keras untuk bisa tumbuh dengan baik, masuk pohon-pohon yang dipakai untuk bikin segala macam noken ini gitu ya. Ini ada rangkaiannya, jadi ketika mereka punya kepentingan secara ekonomis untuk menjaga kelestarian lingkungan alamnya, hutannya, gitu. Mereka akan tentu lebih mudah untuk mau jaga lingkungannya, gitu. Dari hutannya dia bisa bikin noken, dia bisa panen kopi, gitu. Dia bisa makan, gitu. Pada umumnya orang Pegunungan Bintang udah mulai terkontaminasi makan nasi. Kotanya satu hari penerbangan ada reguler tuh cuma ada satu kali penerbangan penumpang gitu kan, bolak-balik gitu kan. Dan ada 4 penerbangan yang kargo, bawanya beras gitu. Dan di sana ya sama di kotanya terutama kita bisa melihat ya ini mereka sama sekali tidak mandiri gitu kan. Bahkan dari pangan pun mereka udah tergantung sama daerah luar, dan pelan-pelan di situ kelihatan makin ke pedalaman pun sudah mulai mereka makan beras. Dan ya menurutku emang di sana perlu ada model pendidikan yang emang tidak pakai kacamata Jawa gitu. Tanggal 18 teman-teman yang dari kampung sana, kampung dari Kampung Sabin gitu, di Pegunungan Bintang mau ke Jogja, Pasar Keranggan, beberapa anak juga belajar kopi di situ. Ya yang mau temu kamu gitu mungkin. Bisa main sana. Nanti tanggal 22 di sini ada tanggal 18. Oh ya, bisa diajak. Tanggal 22 kan biasanya pergi. Ya, saya kira diskusinya secara resmi bisa ditutup. Terima kasih Lena, terima kasih Lina, dan semua teman-teman yang sudah berbagi di pertemuan kali ini. Tapi jangan khawatir, Lena dan Mbak Rina masih di sini. Saya panggilnya apa? Gak apa-apa. Kacamata Jawa juga. Atau, masa saya panggil mama-mama? Iya, mama. Ya. Lena dan Rina masih di sini, jadi silakan untuk stay di sini dan kita bisa ngobrol isu-isu yang lain. Terima kasih sekali atas kedatangan teman-teman semua. Catatan lagi untuk penutupan pameran Baranyala ini, tanggal 22 akan ada acara fashion show bersama Lena dan teman-teman. Jadi
jangan lupa tanggal 22 kita kembali ke sini. Ya, terima kasih dan selamat sore. Pokoknya beda 2 jam. Sementara di sini 1 jam, lebih lewat.